barat ni ibarat kapal yang sedang tenggelam, dan tiba-tiba aku lihat orang-orang sini ni terjun masuk dalam kapal itu. Dia kata, kita mengagungkan sebuah ketamadunan yang sedang tenggelam. You know, di sekarang kita boleh katakan, maaf sebutlah kasar sikit, tapi di negara-negara barat macam tu virginity cukup mahal. Ya, anak-anak dara yang masih ada virgin dia itu cukup mahal. Bahkan mereka menyimpannya itu, kalau dulu mungkin demi menjaga moralnya, demi menjaga pride diri dia. Tapi sekarang terkali, kalau kita rajin baca artikel barat dan menceritakan anak-anak lepas, bukan semualah tapi mostly menyimpan virginity mereka itu sebab macam saham, lagi lama perang lagi lama lagi mahal. Jadi begitu pula dah, dan mereka boleh menjual mereka punya virgin itu dekat pasaran online, dan orang boleh membelinya. Siapa yang dapat tu kira barang rare, susah dapat. Maksudnya di sana dah jadi biasa orang. Maka kadang-kadang yang simpan itu bukan kerana maruah mereka, tapi kerana memikirkan masa depan aku kaya. Jadi macam tu pula. Dan kita masih memandang kepada barat, sedangkan sekarang mungkin pandangan kita boleh beralih kepada timur dah, saya rasa. Ya, semisal Jepun dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kitab pengajian Madha Khasirul A'lam Bil Hintatil Muslimin, karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Malam ni saya nak masuk terus kepada, kalau yang sama dengan saya, muka surat 43, Parsi dan gerakan yang membawa kerosakan. Tapi ni sikit je kot saya nak pi betul-betul sekali kat sini. Muka surat apa nama ni 48 tu, menyembuh api tu. Tapi ni kita sebagai permulaan kita tengok sikit. Nak sikit tu pun tak syok lah. Baik. Sebagai mukadimah sikitnya. Parsi dan gerakan yang membawa kerosakan. Baik. Kerajaan Parsi yang dikenal sebagai satu-satunya kerajaan yang selalu bersaing dengan kerajaan Rom Timur untuk menguasai sebanyak mungkin belahan dunia ini adalah merupakan arena kegiatan para penguasa yang termasyur dengan kerosakan moralnya. Senang abang macam ni lah. Zaman tu persaingan yang paling hebat antara Parsi dan Rom itu ya. Yang tu itu kita nak lock kat situ. Maksudnya tak berhenti-henti permusuhan di antara Parsi dan Rom. Profesor Arthur Christian, seorang dosen pensyarahnya bahasa ketimuran di Universiti Copenhagen yang mempunyai kepakaran tentang sejarah Parsi, pernah mengatakan ahli-ahli sejarah Parsi yang hidup di masa keluarga Sasanid seperti Jahtias dan lainnya, semuanya membenarkan adanya perkahwinan dengan orang-orang yang dilarang untuk dikahwini. Maknanya zaman itu sistem moral di Parsi lingkup, meskipun empayarnya begitu besar, Sasanid antara empayar dalam tamadun Parsi. Kalau kita baca sejarah Parsi, dia beberapa ribu tahun sebelum Masih dia telah wujud dan besar dia. Cekut dalam ni dia kata, zaman ini keruntuhan moral telah berlaku meskipun negara itu besar, empayar itu besar. Seperti mana kita lihat di Amerika Syarikat sekarang, meskipun negara itu moden, besar dan sebagainya, tetapi moral itu telah hancur di sana. Sebab tu saya quote kata-kata Cat Steven bila dia mengatakan dia heran tengok orang-orang di orang Islam di Asia Tenggara ni bila terlalu mengagungkan barat. Dia kata barat ni ibarat kapal yang sedang tenggelam, dan tiba-tiba aku lihat orang-orang sini ni terjun masuk dalam kapal itu. Dia kata kita mengagungkan sebuah ketamadunan yang sedang tenggelam. Sekarang kita boleh katakan, maaf sebutlah kasar sikit, tapi di negara-negara barat macam tu virginity cukup mahal. Ya, anak-anak dara yang masih ada virgin dia itu cukup mahal. Bahkan mereka menyimpannya itu
Kalau dulu mungkin demi menjaga moralnya, demi menjaga pride diri dia. Tapi sekarang terkali. Kalau kita rajin baca artikel barat dan menceritakan anak-anak lepas, bukan semua lah, tapi mostly menyimpan virginity mereka itu sebab macam saham. Lagi lama perang, lagi lama lagi mahal. Nah, jadi gitu pula dah. Dan mereka boleh menjual mereka punya virgin itu dekat pasaran online. Dan orang boleh membelinya. Siapa yang dapat tu kira barang rare. Susah dapat. Masa di sana dah jadi biasa lah. Maka kadang-kadang yang simpan itu bukan kerana maruah mereka, tapi kerana memikirkan masa depan aku kaya. Jadi macam tu pula. Dan kita masih memandang kepada barat. Sedangkan sekarang mungkin pandangan kita boleh beralih kepada timur dah, saya rasa. Ya, semisal Jepun dan sebagainya. Baik. Dan dia mengatakan di sanalah ada orang-orang soleh atau orang-orang hebat dekat Parsi ni yang menghalalkan perkahwinan yang dilarang dan sebagainya. Ya, baik. Peringan bawah tu, pada abad ketiga Masihi ada seorang yang bernama Mani muncul dengan ajarannya yang mengajarkan orang untuk mengekang nafsunya. Ajaran itu merupakan satu proses protes terhadap keruntuhan moral yang melanda Parsi waktu itu. Ya, baik. Dah ada apa nama ni orang yang menghidupkan ataupun meresetkan agama mereka. Dalam hadis Nabi sebut kan, apa nama ni, Tuhan akan yujaddidu fi hadhil ummah, Tuhan akan bangkitkan seorang mujaddid, jaddida yujaddidu mujaddidan, mujaddid yang akan apa nama ni, dia bukan memperbaharui agama, dia reset balik agama. Ya, antara orang yang akan kita bincangkan mujaddid, tapi versi yang qabla rasul, sebelum nabi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita akan bincang juga ada satu dua orang yang dia membawa apa nama ni kerangka mujaddid itu juga. Dalam tamadun Melayu, dalam kerajaan Melayu banyaklah, nah, sejarah dunia ini, sejarah juga Islam Melayu ini khususnya, proses pengislahan. Islah pun dia mai daripada apa nama ni, kalau dalam di sudut nahwu dia panggil fi'il rubai juga. Islah ni pun apa nama ni, mana dia pergi, mana tu imam kita dia dia fi'il rubai juga, dia aslaha yuslihu islahan, aslaha ni dia bukan proses kebaikan, pembaikan balik, islah. Dia jadi macam tu. Tokoh-tokoh islah di tanah Melayu begitu ramai. Yang dengan mereka itu memperbaharui semula agama. Kita dapat melihat pada tahun 60-an zaman era itu, mungkin ada sebahagian di antara kita yang telah kurang sensitiviti terhadap agama. Sebab zaman tu nak bincang hudud tak ada terus kan. Kan? Tudung-tudung korang masa tu. Zaman tu zaman orang kata apa, menari cucuk langit, menari tapak tumit. Apa namanya? Twist. Kan? Menari zaman tu. Tapi tahun 70-an berlaku islah. Kebangkitan golongan Melayu masa tu, tak silap saya, penubuhan Abi, Jin dan sebagainya mula nampak. Kemudian dengan adanya bank Islam, kemudian dengan barulah anak-anak sekolah yang perempuan ni pakai tudung beramai-ramai, di universiti pun mula pakai. Kita tak nafikan dengan sumbangan Arqam, islah itu berlaku dalam tahun 70-an begitu dah mula ada. Tapi sekarang alhamdulillah lah, pergi sekolah nak cari yang tak pakai tudung susah. Tapi dia berlaku di sebalik tabir pula, di TikTok dan sebagainya pula, jadi macam tu pula, memerlukan mujaddid yang baru. Tapi begitulah agama ini, pasti akan ada. Bahkan kalau kita melihat kepada penafsiran para ulama tentang mujaddid ini disebutkan sebagai satu term yang bukan merujuk kepada seorang tetapi ramai. So tak semestinya seorang, walaupun menggunakan mujaddid, tetapi dia memberi pengertian yang ramai. Begitu juga dalam yang ni. Okey. Baik. Tengok dah. Kemudian sebagai reaksi terhadap ajaran Mani, timbullah ajaran Mazadak yang dilahirkan pada tahun 487 Masihi. Ajaran Mazadak mengajarkan bahawa manusia ini dilahirkan dalam satu darjat tanpa ada satu perbezaan sedikit pun antara satu dengan yang lain. Dia mai ajaran yang tu pula, 487 Masihi. Maknanya zaman bila ni, sebelum kerasulan lagi, Nabi 609 kan? Ini 487 sebelum lagi.
Okey, semua ni dia main daripada kerangka awal yang masa zaman ketamadunan Parsi yang mula runtuh tu, dia makin runtuh tu sampailah zaman kerasulan bila Nabi dah diutuskan jadi Nabi. Masa tu barulah apa nama ni yang terpadam api biara majusi tu kan, terbakar, terpadam api dia. Maksudnya zaman tu dia dah ada sistem tapi moral dia runtuh. Okay, buku ni sekali lagi yang saya kata saya nak fokus dekat muka surat 48 tu, dia cerita sejarah asal dia. Tapi dalam muka surat awal ni dia cerita pasal wujudnya kasta-kasta di dalam bangsa ketamadunan Parsi. Tengok pengkultusan terhadap golongan raja. Golongan raja-raja Parsi menganggap diri mereka itu berasal dari Tuhan dan darah Tuhan mengalir di dalam darah mereka. Rakyat Parsi selalu menganggap para raja sebagai Tuhan yang tinggi. Rakyat Parsi banyak mengarang puisi untuk mengagung-agungkan raja yang dianggapnya sebagai Tuhan. Golongan ini dianggap bebas dari segala macam peraturan dan undang-undang. Rakyat dilarang untuk menyebut nama rajanya dan duduk di majlisnya. Begitulah pengagungan terhadap sultan yang berlebihan, pengagungan terhadap golongan raja yang berlebihan, sampai rakyat tak ada hak untuk sebut nama raja. Kalau kita baca sejarah tamadun Cina, tak payah baca sejarah tamadun Cina lah, sejarah tingkatan 6 tentang tamadun Cina menyebutkan rakyat Cina masa tu tak boleh tengok raja. Kalau pergi majlis raja kena tunduk, dia tak boleh tengok raja. Lebih bila kita baca dalam apa nama ni cetera hikayat Melayu, dia cerita salah seorang pendekar Melayu, saya tak ingat nama, tapi dia ceritalah wallahu taala alam sejarah ataupun dia sastra, pernah apa nama troll raja maharaja Cina ni dengan bila tanya nak makan apa, dia order mee, dia nak makan mee. So bila makan mee, dia kata cara makan mee macam ni, dia angkat lagu tu orang makan. So dengan dia angkat lagu tu, dia boleh tengok raja tanpa kena hukuman. Allah Ta'ala alam lah cerita betul ke ataupun sastra. Tapi itu yang sampai kepada kita. Memang pengkultusan, penyucian terhadap golongan raja berlebih-lebihan yang berlaku di Parsi masa tu. Sebab tu apa nama ni, raja Parsi begitu angkuh dalam menerima seruan Nabi. Kalau kita tengok reaksi kerajaan Parsi dengan Rom berbeza di dalam menerima surat Nabi. Raja Rom, Herakl masa tu mungkin dia lebih menyiasat, dia lebih bersifat menyiasat. Ada adalah hadis Sahih Muslim yang Herakl panggil Abu Sufyan tu kan, tanya Abu Sufyan masa tu, ramai-ramai ni, siapa yang paling rapat dengan lelaki nama Muhammad ni, yang paling kenal keturunan dekat-dekat? Abu Sufyan kata saya. Dia kata main depan sikit. Sahabat-sahabat dia duduk belakang. Macam ni Abu Sufyan bukan Islam. Tanya dia. Aku tanya, hang nak jawab dengan jujur. Okay. Di belakang Abu Sufyan ada sahabat-sahabat yang lain, bukan sahabat lagi masa tu. Musyrikin Mekah. So, sahabat-sahabat di belakang ni kena bagi signal dekat Herakl kalau Abu Sufyan ni menipu. Kalau Abu Sufyan ni menipu. Hadis ni siapa tau? Ya? Abu Sufyan sendiri masa dia masuk Islam. Tu orang bincang, bagaimana status orang yang hadis tu berlaku masa dia sebelum Islam tapi dia riwayatkan selepas dia Islam. Terima tak? Terima. Orang bincang, macam mana hadis tu kalau dia terima, dia dengar masa tu dia budak, dia riwayatkan masa dia dah tua dah. Terima tak? Terima. Dibincangkan. Ini hadis ni antara misalnya. Abu Sufyan masa dia masa hadis ni berlaku ni, dia bukan Islam. Tapi dia riwayat balik masa dia Islam dah. Dia kata, kalaulah masa tu aku boleh menipu, aku nak menipu dah. Tapi dia tak mampu menipu sebab dia berhadapan dengan Raja Rom dan di belakang dia ada sahabat-sahabat dia yang dia tak tahu kok tikam belakang dia. Kok dia apa nama kejip mata kat Herakl ke, kata tuanku dia ni bohong ni. Mati dia. Sebab tu dia jawab dengan jujur tentang kebenaran agama Nabi Muhammad SAW. Ya, masa tu. Baik. Itu Rom lebih kepada hujah, tapi Parsi apa dia buat? Dia koyak surat Nabi. Yang Nabi kata nanti Allah Ta'ala akan koyakkan kerajaan dia seperti mana dia koyakkan surat aku ini. Akhirnya Parsi musnah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam siri Khulafa Ar-Rashidin yang saya buat dalam bulan puasa tahun lepas, yang saya buat di rumah 2020 kan, bulan puasa 2019 bukan, yang saya buat di rumah 2020 yang buat di rumah Khulafa Ar-Rashidin tu. Dalam bab-bab awal kita bincangkan tentang Parsi. Tengok macam mana dia punya kerenah birokrasi dia tu. Dahsyat. Dia akhirnya tumbang di tangan Islam. Kuat macam mana pun. Bukan kerana Islam itu apa nama ni,
Sebab Islam tu benar lah. Kalau Parsi tu agama yang benar lah, let's say dia kan kuat. Cuma tu kita katakan bila berdebat antara tokoh-tokoh kita macam Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, bukan kerana mereka sendiri, bagi saya lah, iyalah mereka pun mereka jugalah, tapi kerana kebenaran hujah yang ada pada mereka tu menyebabkan mereka kuat, menyebabkan mereka dilihat menang, dan sebab agama yang betul. Ha? Baik. So, mereka berkeyakinan bahawa para raja berhak atas rakyatnya, sebaliknya rakyat tidak berhak ke atas raja. Ya, ha, baik. Kemudian dia cerita pasal perbezaan kelas dalam masyarakat. Ini dihuraian lebih panjang lah. Sebab kita bersifat kuliah ni, saya tak berniat nak pergi sampai tahap tu. Cuma saya nak pergi terus yang ni, menyembuh api ni. Ini menarik. Lepas tu saya buat buku ni, kerana ni apa subtopik yang tu, menyembah api dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sebab bila bincang tentang Parsi ni, Majus lah, kau Majus yang menyembah api tu, sampai ke zaman Rasulullah SAW lagi mereka menyembah api kan. Kita bincang tentang Salman Al-Farisi yang bapa dia menjadi toksiok yang memastikan untuk api tu sentiasa terbakar. Pok dia, pok dia. Ada satu ketika yang pok dia minta dia keluar asap pergi beli minyak gas kot, tak tahu lah beli apa, sebab pok dia tak sempat. Maka minta dia keluar, kan, pergi cari minyak gas. Dia keluar tu, dia jumpa satu gereja kan. Dia masuk gereja tu, dia dengar perbincangan tentang agama Kristianiti. Masa tu dia rasa betul lah. Sedangkan masa tu Kristian dah terpesong, sebab masa tu dah tahun 600. Kristian dah dipesongkan tahun 300 lagi, persidangan dekat Nisea tu kan, kita dah bincang sebelum ni. Tapi itu pun dia rasa sedap dah. Dia rasa sedap dah. Akhirnya tok-tok guru Kristian, bukan Kristian, Islam lah, ya, yang asli, yang tak terjebak dengan persidangan Nisea semua ni lah, yang mendorong dia. Dia pergi daripada satu tempat, kemudian pergi Baitul Maqdis, kemudian Nasribin, kemudian Amuriyah, kemudian pergi ke Madinah. Satu-satu tempat dia cari. Akhirnya tok-tok guru Ahlul Kitab ni lah yang membawa dia kepada Rasulullah SAW. Ya? Daripada mana ni? Orang mana dia ni? Orang Parsi. Memang ada penyembahan api tu. Ha? Ha. Baik. Sedangkan api yang dianggap Tuhan itu, yang maintain api itu, pok dia. So kalau nak ikut di sudut logik ni, baik pok dia jadi Tuhan. Maksudnya api itu bergantung kat pok dia. Kalau pok dia tak jaga api itu, api itu habis. Tapi begitulah. Manusia bila dia tenggelam dengan kebutaan, maka tak ada sinar, tak ada apa yang boleh selamatkan dia melainkan akidah yang benar. Baik. Saya nak pergi kepada penyembahan api ini. Menyembah api dan pengaruhnya dalam kehidupan. Itu tajuk satu topik dia. Di masa kuno yang lalu, pada mulanya bangsa Parsi itu menyembah Allah. Ha, ini saya cerita ni, yang saya bawa buku ni. Buku ni bukan buku orang Islam tadi, Jonathan Black, yang saya pernah quote bulan lepas, sejarah yang digelapkan. Saya bawa minggu ni, saya nak baca kat tuan-tuan. Tapi rujukan dia bukan Quran hadis lah, rujukan dia semua jenis rujukan dia masuk. Islam, Kristian, Yahudi, sejarah dunia semua dia masuk sekali. Sekali kita kena filter lah. Tapi saya nak tengok, saya nak bawa kat tuan-tuan macam mana semua transkrip sejarah dunia menceritakan lebih kurang jalan cerita dia. Itu poin dia saya sekali. Baik, kita baca ni dulu. Di masa kuno bangsa Parsi itu menyembah Allah dan bersujud padanya. Kemudian mereka berubah menyembah matahari, bulan dan bintang seperti yang dilakukan oleh orang purba, Zoroaster, ataupun kita sebut sebagai Zaturah, ataupun setengah kita sebut Zatarusna. Zoroaster datang mengajarkan agama Tauhid dan mengajak mereka meninggalkan dari menyembah patung. Itu yang saya kata tadi tu, kita nak sembang malam ni pasal Mujadid sebelum zaman Nabi. Mujadid awal. Apa nama ni? Mutaqaddimin. Baik. Maka Zoroaster datang untuk, dia cerita dia macam ni, mula-mula bangsa ni sembah Allah. Lepas tu dia melerek pi bintang, bulan, matahari, laut, pokok, mata api, apa semua ni, mai Zaturah untuk tarik balik sembah Allah balik. Zaturah, Zoroaster. Okey, baik. Mengajarkan agama Tauhid dan mengajak mereka meninggalkan dari menyembah patung. Ia mengajarkan bahawa cahaya Tuhan itu memancar pada setiap benda yang bercahaya. Kerana itu ia menyuruh pengikutnya untuk menghadap ke arah matahari ataupun api di waktu sembahyang. Ya, ini yang saya cerita selama ini tu. Api itu asalnya kiblat ke Majus. Tapi lama kelamaan dia jadi Tuhan.
Kaabah tu mujuklah Allah Ta'ala pelihara agama ni dengan kewafatan Rasul. Tetapi para ulama, al-ulama warasatul anbiya, masih lagi mewarisi tugas-tugas Nabi. Alhamdulillah terpelihara. Kalau tidak, tuan-tuan, lama dah orang sembah Kaabah tu. Ya, jadi mujuklah agama ni Tuhan jaga. Ya? Tapi saya rasa kalau lagi 10,000 tahun tak kiamat lagi, insya-Allah orang sembah Kaabah tu. Ya? Makin lama makin lanjut orang kan. Sini saya rasa semua ramai dah biasa pergi umrah dah. Kita menyaksikan dengan mata kita sendiri kan, bagaimana ada orang yang begitu obses dengan Kaabah tu. Ragah peluk cium teriak apa tenyih pipi-pipi tu. Sungguh-sungguh macam minta kat dia. Yang sedangkan ia cuma tanda tempat berkumpul dan mengadapnya kita ini. Sekarang alhamdulillah lah, tapi segelintir kalau kita tanya apa, dia tak sembah Kaabah tu. Cuma kita takut tengok cara dia minta tu. Oh, cara dia bercakap dengan seorang bercakap dengan Kaabah tu, kita risau. No? Ya, saya cerita dah kan, saya pergi umrah dulu, yang kawan tu dia mufaraqah keluar semayang tengah tahayat, dia mufaraqah keluar ni, lompat pergi dekat batu Hajar Aswad nak cium. Polis-polis menjadi haram, cepung dia marah kan, ingat takut dia nak bom ke apa kan. Rupanya dia kata dia nak pergi cium batu ya, orang Sri Lanka lagu tu kot. Saya dengar dia baru sembang orang putih, saya pergi dengar. Dia kena tahan juga saat, lepas tu dia keluar habis saat ya, pasal salah faham. Tapi saya seronok bila, bukan seronok, saya sedih. Saya sedih kan? Sedih juga kan? Bila dia kata, bila ada, bila polis-polis menjadi haram tu kata kat dia kan, macam mana hang boleh tinggal semayang sampai lompat pergi cium. Dia kata apa hang ni, semayang boleh ganti balik sehari, dia kata. Saya dengar dia kata tu, semayang boleh ganti balik sehari semayang lain, bukan habis waktu ni. Batu ni ingat senang nak cium kau, orang punya ramai, dia kata, kami kecil-kecil. Ha, maknanya orang meninggalkan semayang, meninggalkan satu majlis dengan Tuhannya untuk pergi hadap batu. Bukan nak salah batu tu, tidak. Nak cium-cium lah. Dan Sayyidina Umar kata, kalau bukan kerana Nabi cium, aku tak cium lah. Tetapi dia berpusu-pusu ke arah itu, sampai meninggalkan solatnya. Tengah duduk semayang, dia mufaraqah, tinggal imam tanpa sebab, untuk pergi kat batu tu. Yang tu yang kita takut tu, dia jadi salah faham macam tu. Di peringkat tinggi tu, tu di peringkat akidah. Tapi di peringkat akhlak, di peringkat ibadah pun kita boleh aplikasikan sifar itu. Misalnya kita berebut-rebut nak duduk soh depan, bagus. Tapi kita parking kereta, duduk tengah jalan, habis jalan orang tak boleh lalu, pun masalah juga tu. Itu di sudut fiqah, di sudut ibadah. Kan? Kacau agak macam tu kan? Kita bagus dah niat tu. Tapi jadi macam tu. Maaf sebut, ini mungkin tak over sesuai, tapi sesuai kot. Baby ya. Sesuai ke saya cerita? Saya muda lagi, tak boleh kot. Susah hati ya. Tak apalah, kalau tak sesuai, banyak buang lah. Buang lah kalau tak sesuai. Dan saya nak abang kata, sebagai wanita, isteri, kita rebut nak baca Quran. Suami kita katalah duk minta. Mana lebih besar masa tu? Maaf sebut, saya tak sesuai sebut, saya muda lagi. Tapi, sebut bila. Yang lebih Allah masa tu, dia kena lompat ni kat laki dia. Meskipun baca Quran itu bagus. Itu yang orang salah faham masa tu. Prioriti dia tu. Ingat? Meskipun baca Quran itu baik, tapi keutamaan masa tu. Sebab tu kita membaca kisah Juraish kan, tentang dia tak munyut apa nama ni, panggilan mak dia kan. Kisah tu disebutkan dalam hadis. Bagaimana dia tak munyut panggilan mak dia, akhirnya dia difitnah. Okey, ulama bincang panggilan yang macam mana. Apa sampai 3 hari mak dia tak munyut. Kan? Dia dengar kata, "Ya Allah, mak aku panggil aku, tapi aku sedang semayang." Dia tak munyut, mak dia balik. Hari kedua mak dia pergi pula, panggil dia tak munyut juga. Ulama kata, yang solat yang sedang dia buat itu adalah solat sunat. Kalau solat sunat ni munyutlah. Nah, munyut. Tapi kalau solat fardu, tak boleh munyut dah walaupun mak kita. Tapi macam mana kalau dia doa harap, kalau penting? Kita buat isyarat. Seperti kita mengkuatkan kita punya takbir intiqalat kita. Allahu akbar, semua kita faham. Kan? Sami Allah liman hamidah, mak kita faham. Itu bahasa lelaki macam kuat sikit. Semua kita faham. No? Kalau mak tak jenis tak faham, eh orang bagi yang nak takbir dah keluar lah. Susah juga gitu. Kan demi insya-Allah faham kot. Ada mencepatkan sembahyang. Ni kalau mak nak panggil kita duduk al-Baqarah lagi kacau juga lah. Kan? Fardu tak boleh. Sunat ulama kita boleh. Ni berpandukan kisah yang tu. No? Tapi kalau rasa macam nak habis dah tu, cepat ya. Nah. Berapa ramai orang dia sanggup berhenti lagu tu kan? Baik.
susah sekali tu amal sunat tu. Wah, nak gila sangat tu kan. Sebab tak amal sunat, takut mak panggil lah. Baik, kita sambung kan lah. Jadi, tu saya kata mujadid ni. Mujadid, kita bincang malam ni. Sebab tu saya skip awal tadi. Pasal kita nak pergi sampai ke Buddha. Buddha pun saya nak contoh juga segini. Alang-alang. Sebab kita tak masuk Arab lagi ni. Daripada awal mula-mula buka kitab ni. Kan? Kita nak pergi cepat-cepat lah masuk Islam lah ni. Jadi saya nak habis bah. Parsi, Buddha, Hindu apa semua ni. So, mujadid mutaqaddimin yang awal lah. Okay? Bukan mutaqaddimin, mutaqaddimin, mutaqaddimin lah. Mutaqaddim atas mutaqaddimin. Maksudnya awal sebelum Nabi lagi. Nah, dah ada dah. Zoroaster ni main beritahu kat umat dia. Okay? Menurut anggapannya, cahaya itu adalah lambang Tuhan. Ia melarang untuk mengotorkan empat macam. Nah, ini antara syariat agama Islam, Zoturah zaman tu. Syariat ni pun adalah apa? Melarang mengotorkan empat macam. Jangan kotorkan empat jenis. Apa? Api, udara, tanah dan air. Oh, macam empat unsur Melayu tu noh. Kan? Api, udara, tanah, air kan? Sepeninggalan Zoroaster, pendeta-pendetanya mengadakan berbagai macam peraturan yang melarang orang untuk menggunakan api. Cerita dia macam tu lah. Bila dah Rasul tu dah berlalu, hak main lepas-lepas tu yang kacau noh. Ya, yang duk menambah macam-macam. Kita dah bincang pasal Kristian, Paul dan sebagainya. Itu dia pun tu lah duk menambah. Ini pun sama lah. Okay, baik. Kerana itu pekerjaan mereka sehari-hari hanya bercocok tanam dan berdagang sahaja. Cara pengagungan ini berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya sampai mereka menyembah api benar-benar. Nampak tak tuan-tuan? Kita duk bincang tentang ni daripada saya bujang sampai saya dah nak sorang lah ni. Proses dia sama ya. Sejak zaman Nabi Nuh lagi. Asalnya dia buat berhala tu dengan tujuan apa wada suwa yaru yau nasra tu, hanya tujuan untuk nak mengenangkan orang alim. Akhirnya bila masa berlalu, mereka menyembah berhala itu. Kita dah bincang dulu tentang apa nama ni, satu orang lelaki zaman Nabi Ibrahim, saya tak buat kitab tu. Apa nama dia, saya tak ingat. Sebutkan dalam hadis bagaimana dia yang buat balik patung pertama balik di Mekah. Pasal patung tu dia ambil dekat Damsyik, dekat Syria, tempat para rasul. Bila dia tengok orang di Syria pakai menyembah patung, maka dia sangka ni lah yang betul. Dia tanya dekat orang-orang Damsyik ni, orang-orang Syam ni, kenapa hangpa sembah benda ni? Masa tu di Mekah clear, ajaran tauhid cantik. Orang Syam kata, patung ni sebagai manifestasi sahaja. Kita nak minta doa kat Tuhan, dia bagi hujan, minta kat patung ni nanti turun hujan kat kita. Kami minta dah. Dapat. Nak minta rezeki, minta, memang dapat. Nak minta tolong, minta, memang dapat. Memang Tuhan akan uji macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan pi di market mana-mana, contohlah orang jual tangkal. Apa nama ni? Seniman bujang lepuk kan, batu tu Esam Sudin kan, minta batu ni, minta apa pun dapat. Dapat tuan-tuan, kadang-kadang dapat. Tuhan nak tengok kita punya iman ni. Sekali kita minta dapat, pegang terus kat batu tu. Tu takut akhirnya kawan ni, Allah nama dia tak mai. Pasal dalam hadis Nabi kata, Nabi tengok dah dalam mimpi dia berjalan sambil perut dia terborai, dia heret apa, terborai heret usus dekat dalam neraka. Allahuakbar, nama dia tak mai ni. Amru pun tak sampai, tak mana reka ada dalam kitab, tak bawa Amru Allah, tak apalah. Tapi tuan-tuan tengoklah dalam ceramah saya yang lain. Nabi tengok dia dalam mimpi. So dia orang yang balik patung tu pergi Mekah. Dia kata, ni orang-orang dekat Syam pakat sembah yang ni, pakat dia minta kat kawan ni, kat berhala ni. Berhala pertama yang dibawa balik ke Mekah, nama dia Hubal. Hubal. Maka orang Mekah kata, betul ke benda ni? Jawapan dia ni Piramli rakam dalam gambar nasib Ibrahim ni. Saya rekod ni, tapi saya rasa aku tu lah. Sebab apa? Bila orang Mekah tanya dia, betul ke benda ni? Dia kata, aku ambil ni dekat Syria, dekat Syam, tempat orang soleh, tempat para nabi, tempat Pak Lebai. Takkan tu lebih nak nipu. Ni saya tambah lah. Tapi poin dia tu, dia kata, aku ambil ilmu ni daripada tempat orang soleh. Jadi orang Mekah dengar, oh ambil daripada Syam, orang-orang Syam pakat buat macam tu. Ya, masa tu di Mekah mereka sangat menghormati Syam sebab negeri para nabi kan, negeri para rasul banyakkan dekat Syam. Maka dia berkata, kalau orang-orang alim tutup lebay buat lagu tu, takkan kita tak tiru. Maka dia buat. Itulah fitnah yang cukup bahaya jadi orang agama ni.
Okey. Buya Hamka sebut dalam buku dia ayah aku. Dia kata apa orang-orang agama di tanah Melayu ni apa nak cakap dia cakap dia didengar. Sirihnya dikunyah. Nak kahwin bismillah dia. Maknanya cakap dia orang dengar. Sirih dia orang boleh ambil makan pula. Dia nak kahwin, beritahu dia. Pakat offer habis diri anak-anak, tak ada masalah. Dia sebut Buya Hamka sebut tahun 50-an. Bukan 50-an. Dia 50-an tapi dia cerita tu zaman ayah dia. Tu maksudnya teman 30-an, 20-an. Zaman sekarang saya tak tahu. Jadi gua mana? Okey. Tapi saya rasa saya minta maaf sebutlah. Saya risau. Tak apalah, pemikiran sikit. Sekarang ni simptom dia masyarakat dia jadi macam satu kelompok dia mengkultuskan golongan agama ni terlampau sehingga memustahilkan golongan ini buat salah. Apa jadi pun fitnah. Apa jadi pun fitnah. Baik. Satu kelompok lagi dia terlalu membenci golongan agama ni. Tak boleh ada isu sikit. Kadang-kadang tak ada isu pun, trigger isu sikit dia mula tibai. Ah tu kuduk meluat orang agama ni, tu kuduk benci dengan ustaz ni, tu orang yang pak lebay dia kuduk meluat. Ah lagu tu pula dah. Tengok pasal tak? Sekarang ni berlaku macam tu. Dia jadi kita cuba nak bentuk komuniti tengah. Yang kalau boleh isu-isu aib, isu-isu peribadi ni kita tak mau sentuhlah dengan Tuhan. Tapi isu-isu yang bersifat kemasyarakatan ni kalau boleh kita tak mau ada golongan yang terlalu sampai tahap mengkultuskan sangat dan golongan yang sangat jauh dengan golongan agama. Sebab akhirnya depa ni akan cari orang agama juga semayang dan sebagainya. Dan orang agama ni pula akhirnya kalau kereta dia rosak, dia takkan cari, dia takkan cari ustaz, dia akan cari mekanik. Kalau dia sakit, dia takkan cari ustaz, dia akan cari doktor. Sebenarnya kita memerlukan apa satu sama lain. Tapi suasana sekarang merisaukan kita. Kita harap benda ni tak tahan lama, tak lama lah sebab kita nak kehidupan yang harmoni. Kita nak kehidupan yang harmoni. Jadi memerlukan kita untuk orang kata apa empathy. Faham satu sama lain, kesusahan orang lain, kita faham. Bila kita tak faham tu menyebabkan jadi macam sekarang. Tapi dah selesai tak teruk mana lagi lah. Tapi kita kena bendung jugalah. No? Baik, 8.20 saya teruskan lagi, nak pergi Buddha pula sekejap lagi ni. Okay. So akhirnya menyembah api. Okay. Alright. Disebabkan kerana persembahan api itu tidak pernah disyariatkan oleh suatu agama pun dan tidak pernah seorang rasul pun yang diutus untuk mengajarkan agama seperti itu, maka agama ini pun juga tidak dapat dijadikan sebagai sumber hidup mereka. Dan seorang yang bersalah tidak ada hukumannya, maka agama Majusi itu tidak lebih dari hanya merupakan ritual yang dilakukan di saat tertentu dan di tempat tertentu pula. Okey. Ha. Baik, itulah yang berlaku. Okay, saya nak buka yang ni lah. Dia cerita. Yang ni pula saya kita berhenti ni sat. Yang ni pula dia cerita pasal sejarah Zoroaster di sudut dunia. Di sudut dunia lah, bukan sudut Quran hadis. Saya nak tengok bagaimana ada sedikit persamaan dia itu. Mana? Dia bukan semua betul lah. Tapi ada benda yang menarik bila saya baca-baca, saya nak share. Dalam buku bestseller international sejarah dunia yang disembunyikan, Jonathan Black. Okay, saya ulang sekali lagi nah. Saya punya disclaimer ni bukan buku agama, ni buku sejarah. Nah, dia campur semua sejarah dunia. Ada juga yang dia quote daripada Quran dan hadis bila mai zaman Rasulullah disebut. Tapi dia campur semua. Ni penulisan barat memang macam ni. Okey. Okey, dia sebut kat sini dia kata apa? Pada tahun 5067 sebelum Masihi, apa ni, di Iran lahir seorang pemimpin apa nama ni di satu komuniti kecil dan disebut sebagai Katal Huyuk. Baik. Pada musim salju yang berat, wabak menyerang, gosip melanda. Apa ni? Mereka menuduh seorang perempuan muda sebagai penyihir. Kalau kita buka dalam versi yang lain, di dalam apa nama-nama ni, Muqaranul Adiyan, dalam bab perbandingan agama, kita akan jumpa kisah yang dikot di barat. Nabi Zaturah ini dia lahir dalam keadaan muak dia virgin. Muak dia virgin, dia lahir. Tapi itu bukan petikan rujukan Islam. Tapi bila dalam bab perbandingan agama ni, dia bawa semua lah. Dan ini bersebut benda yang sama. Tetapi dikatakan mak dia ni sihir sebab mengandung beranak tanpa apa rosak darah dia. Ok.
Okey. Lalu pada bulan kelima kehamilannya, mak dia ini bermimpi buruk. Ia melihat awan besar sekali dan muncul naga dari dalamnya. Serigala-serigala dan ular mencuba merampas bayi itu dari perutnya. Ni mak dia mimpi. Ya, oh, rupanya mimpi lagu ni daripada zaman dulu lagi. Dah. No? Ha. Namun ketika monster itu mendekat, oh, dia terjemah monster. Bayi itu bercakap dari dalam perut dan menenangkan ibunya. Ha. Bila semua serigala, ulak, menatang-menatang ni main nak ambil dia daripada perut mak dia ni, mak dia takut dalam mimpi. Bayi tu cakap, mak, bayi dia kata, mak mau duduk relax sat ni dah. Ha? Ha. Mak sabar sat, tak ada masalah. Bayi tu menenangkan ibunya. Okey. Dan ketika suara bayinya menghilang, perempuan itu melihat sebuah piramid cahaya turun dari langit. Dari piramid itulah keluar anak-anak lelaki-laki memegang sebuah tongkat pada tangan kirinya dan sebuah gulung pada tangan kanannya. Matanya menyorotkan api sejati dan namanya itulah Zarathustra. Zarathustra. Ah, mengikut tu, ini sejarah versi barat, versi sejarah dunia lah. Okey, contoh macam tu. Tapi yang saya nak kata ada sedikit kesamaan dengan yang kita dok faham ni. Bila mana dia membawa kepada aliran pemikiran tentang tanggal pemunculan, okay, tentang berlaku perbedaan pemikiran antara Zarathustra ni dengan komuniti zaman dia. Sampai dia diserang. Ini yang sama dengan buku tadi ni. Sebab Zarathustra ni dia main membawa satu islah, tarik orang untuk kembali kepada penyembahan monotism tunggal. Ya, tetapi zaman tu sekeliling ni ada semua berhala, ada semua alam dah. Maka sebab itu berlaku penentangan kepada dia. Okey, kelahiran Zarathustra ini menghentikan segala badai kebencian. Okey, tetapi menyebabkan golongan raja dan kumpulan-kumpulan penyihir tak senang dan ingin membunuh anak itu, Zarathustra. Kalaulah benar beliau ini seorang nabi, maka tilkar rasul, itulah sunnatullah para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ha? Semuanya itu diburu di peringkat kecil mereka. Rasulullah SAW sendiri, ya? Dalam surah An-Nisa 164 ke 144, Allah Ta'ala katakan, tilkar rasul, ada demikianlah para rasul, qad qasasnahum alaika, ada yang kami ceritakan, ada yang lam naqsusnahu, ada yang kami tak cerita. Maknanya memang ada para nabi, ayat itu memberi dalil kepada kita memang wujudnya nabi yang kita tak tahu. Dalil dari surah An-Nisa 164, Tuhan kata rasul-rasul yang dulu sebahagiannya qad apa naqsusnahum alaika, sesungguhnya kami ceritakan tentang mereka kepada kamu sebahagian, dan sebahagian lagi kami lam, kami tak cerita, kata Allah. So kita ini jadi dalil yang ada nabi yang kita tak tahu rupanya dia nabi. Adakah beliau ni seorang nabi? Allah Ta'ala alam lah, tapi kita nak bincang malam ni. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita buka di dalam penulisan Syekh Rashid Ridha, dia meluaskan lagi skop Ahlul Kitab. Bahkan Syekh Rashid Ridha mengatakan Ahlul Kitab itu bukan terdiri daripada Kristian dan Yahudi sahaja, tetapi termasuk Buddha dan Hindu. Syekh Rashid Ridha. Benda yang sama disebut oleh apa nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab dia Jawab Salih Liman Badala Dinul Al-Masih, di dalam jilid yang kelima, di dalam tajuk apa nama, tak ingat dah, Asyhadah penyaksian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya baru tengok hari tu jilid yang kelima di dalam tajuk Asyhadah lil kutub mutaqaddimah lin nubuwwatil Rasulillah SAW. Ah, nampak tu. Kita jawab Salih Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah sebut benda yang sama. Menceritakan tentang Gautama Buddha. Al-Qasimi menyebut benda yang sama di dalam kitab dia Tahsinut Ta'wil, Mahasinut Ta'wil. Cerita tentang Gautama Buddha ni kemungkinan dia rasul. Pagi tadi saya dah semak. Ustaz, semua saya nak main sini kan. Saya buka YouTube, saya saja cari kot ada ustaz baru cerita. Ada ustaz kita Indonesia apa? Tak seronok lah. Oh, dia tak main pada. Apa ustaz kita yang seronok Indonesia? Hak lawak orang apa? Ustaz Somad. Oh, tak keluar nama Ustaz Somad. Tak maaf. Ustaz Somad kata, dia kata saya duduk dalam kelas dengan Syekh Ali Jumaah. Telinga saya sendiri, dia kata. Tuan-tuan tengok di YouTube dia. Telinga saya sendiri dengan ada student tanya Syekh Ali Jumaah, adakah Nabi itu Timur Tengah saja?
Syariah Jumaat tegur kawan tu, jangan sebut Timur Tengah, sebab Timur Tengah tu adalah pembahagian oleh orang Barat, sebut benda lain. Tapi Syariah Jumaat kata, saya kuat Ustaz Abdul Samad cerita, rujukan YouTube. Tapi bukan juga YouTube, Syekh Ustaz Abdul Samad lah, dia cerita zaman dia mengaji dulu di Azhar. Syekh Jumaat kata, kebarangkalian besar, bukan, wajib, memang Nabi itu bukan Timur Tengah saja. Sebab likulli qaumin had, setiap kaum itu ada hak dia, ada yang datang peringatan, taklif dia. So mesti ada pemberi peringatan dia. Cuma macam surah An-Nisa tadi kata, sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya kita tak tahu. Okey, jadi kebarangkalan itu ada. Tutup buka dalam tafsir Bibinan Azhar karangan Buya Hamka, bila menceritakan tentang Nabi Zulkifli, Buya Hamka cerita panjang lebar tentang Zulkifli itu, kemungkinan besar adalah Siddhartha Gautama Buddha. Di dalam bab penafsiran surah Wattini wa Zaitun cerita juga. Ya, tapi rupanya saya pernah baca ini dulu zaman saya mengaji. Tapi bila saya duk kaji-kaji, rupanya apa yang Buya Hamka sebut, benda yang sama disebutkan oleh Ibn Taymiyah dan Al-Qasimi. Sekejap saya baca, ada saya screenshot. Saya ambil yang ini dulu. So tak mustahil. Ya? Cuma kita jangan pegang sampai tahap confirm dah. Jangan. Kita punya prinsip yang confirm tu Quran hadis lah. Lain pada tu kita cuba untuk profesional lah. Ya? Baik. So okey, kekuatan-kekuatan jahat mengganggu beliau. Okey. Baik. Mereka mula menyeranglah, nah, hantar segala binatang semua untuk menyerang bayi itu, tetapi tidak dapat. Okey. Kemudian Zarathustra ini hidup dalam buangan sebab nak selamatkan dia, sebab di dalam vision orang-orang penyihir ni, kawan ni satu hari nanti bila dia besar, dia akan menghapuskan segala sihir-sihir ni. Sebab tu depa nak hapuskan dia. Tapi akhirnya dia lari, dia hidup dalam buangan. Live in exile. Same case macam pada mana Genghis Khan, yang pak dia mati dibunuh, akhirnya dihidup dalam buangan. Bila dia besar, baru dia menyatukan balik sahabat-sahabat dia, merintah dunia. Dia, benda yang sama. Orang hebat ni memang diuji peringkat awal. Kalau kita muda-muda ni diuji oleh Allah Ta'ala, percayalah, satu hari nanti Tuhan nak jadikan kita orang yang hebat. Ya? Baik. Baik. Setelah bertahun-tahun di dalam pengasingan, Zarathustra muda merasa harus kembali ke Iran. Ya? Kenapa disebut Iran ni? Pasal ni buku moden, Parsi, terjemah Iran. Di perbatasan itu, ia memperoleh visi. Okay, seekor makhluk sebesar raksasa bersinar mendekatinya dan mengatakan sebagai berikut. Saya kata dia campur aduk. Nah. Suruh Zarathustra ini naik. Makhluk itu datang kepada Zarathustra, menyuruh Zarathustra ini naik 90 anak tangga menuju ke roh raksasa ke-9 di atas. Ketika roh itu melayang di atas lantai batu, ada satu roh raksasa. Saya takut nak sebut dekat orang ni ajaran sesat. Tapi ini rujukan barat. Saya kena ulang banyak kali. Ada satu makhluk mai kat Zarathustra dia sebut. Okey, makhluk besar, tak tahu siapa. Kemudian dia suruh Zarathustra ni naik satu menetang. Ya. Yeah? Kalau saya boleh tunjuk kat sini, kalau nampak gambar. Ni gambar menetang tu. Dia bayangkan gambar menetang tu macam ni. Macam keldai sikit tu. Ini dalam apa barat punya kisah lah, dalam sejarah kuno. Okey, macam tu. Zarathustra naik menetang ni. Saya duk bayang macam buruk. Tu yang saya kata, sebab buruk kan kenderaan para nabi. Okey. Jadi dia naik menetang tu, naik sampai ke 90 anak tangga. Okey. Dia membawa Zarathustra ke sebuah tempat terbuka di bilik berbatuan dan berpohonan. Tuan-tuan buka Sahih Muslim. Hadis sahih tentang Isra Mi'raj, memang Nabi sebut di atas sekali tu bila Nabi naik ada pohonan banyak, kan? Nabi sebut dalam hadis, saya quote dengan lafaz Nabi kata apa, dia punya daun-daun dia besar telinga gajah. Bukan saya kata, Nabi sebut dalam hadis dengan lafaz, saya quote, dia besar telinga gajah, ada pokok-pokok, ada teko-teko di atas tu. Allah Ta'ala alam. Okay, kita jumpa perpohonan. Di sana berkeliling 6 roh yang melayang-layang di atas tanah. Okey, kelompok mengilap ini berpaling dan menyambut Zarathustra dan mengundangnya untuk meninggalkan jasad fizikal. Untuk meninggalkan jasad fizikal, keluar dengan jasad roh macam gambar apa nama ni, orang putih tu. Apa tak ingatlah. Awalah. Okey, kemudian dia bertemu dengan para roh-roh bercahaya.
cerita lebih kurang Islam Mi'raj. Lebih kurang, bukan Islam Mi'raj lah. Tapi dia bertemu dengan roh-roh bercahaya Allah Ta'ala alam, roh apa? Okay? Ha. Kemudian mereka ini mempersiapkan zatul roh untuk misi dia. Misi dia balik ke kaum dia nak bagi dakwah. Tuan-tuan nampak tak jalan cerita dia macam mana? Okay? Ha. Tapi lepas tu dia memang repek lah. Untuk ujiannya ialah, yang pertama dia perlu melewati api tanpa terbakar. Okay. Yang kedua, mereka menuangkan lelehan timah dan logam ke atas dadanya, dan dia perlu diam. Okay. Kemudian dibelah dadanya, ha. Dan dikeluarkan organ-organ dari dalam tubuhnya. Eh, kurang. Tak tahu lah Allah Ta'ala, saya tak. Tapi surau saya tak takut, surau ni insyaAllah. Tapi saya risau yang dalam online orang kata merepek, ya. Betul saya buat rujukan terus, ya. Saya ulang, ini bukan dapatan Islam, ini dapatan Barat. Tapi dapatan Barat pun dapatan kuno lah, bukan dapatan moden. Maksud penulisan moden ni ambil pada Sanskrit, Sanskrit sejarah Islam Barat. Itu dikumpulkan, bila kita buat dua lagu tu, ini versi Islam, ini versi Barat, dia ada integrasi. So kemungkinan besar Zaturah ini, Zoroaster ini, Nabi Zaturah yang datang membawa agama Tauhid, berkiblatkan api, bukan Tuhan. Tapi akhirnya agama itu dipesongkan. Jika benar penemuan ini, eh, bermaksud benarlah penulisan Buya Hamka, benarlah penulisan Syekh Ridha, benarlah kata-kata Syekh Ali Jumu'ah, benarlah penulisan apa Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Al-Qasimi dalam apa Mahasinul Ta'wil. So benar ni ulama dah sebut lama dah. Okay. Saya ingat dalam kelas dulu saya dengan Dr. Al-Faris Abdul Razak Al-Hafiz, dalam kelas kami dulu, dia kata hampir petik, dia pergi dekat Greek, dia kata belah-belah negara, belah-belah Greek semua tu, dia kata tengok patung-patung, dia kata pakaian dia macam mana, itulah ihram, dia kata tengok patung ni, tengok ni kan ihram ke, keluar bau sebelah, ha. Tapi kita menggambarkan, kita berwarna dan nampak macam lain, kan? Contoh tengok gambar Thor kan, ha. Dia pun pakai sebelah, keluar bau sebelah, ya. Barat menghiasi benda tu nampak macam bukan. Tapi kalau kita perhati lelok, pasal saya ingat cerita saya kata apa, dia kata patung ni bukan ada warna. Siapa benda-benda Amerika kain ni warna merah, kain bawah warna hijau, biru, ada gold semua. Kemungkinan tu kain putih. Wish, kita dengar terasa semangat lah masa tu. Masa tu saya tanam dalam hati saya, aku memang target nak angkat balik martabat para nabi yang tak diketahui ni, biar orang kenal. Kan? Ha, tapi betul lah, kita punya dapatan terbatas. Ya? Sebab tu saya mula untuk tengok Barat dan Islam agar kaji kedua-duanya. Okay, alhamdulillah Tuhan berikan saya kelebihan sikit bahasa Inggeris. Saya berani kata saya punya bahasa Inggeris lagi okey daripada bahasa Arab ke. Alhamdulillah boleh tengok sikit kan. Tapi itulah, tapi kok mana pun macam saya selalu sebut, bidang mana pun kita masuk, kita tak boleh paranoid. Kita tak boleh hanyut dalam bidang tu. Kita mengatakan confirm Zaturah mesti Nabi. Oh, tak boleh. Selagi mana tak dikonfirmkan oleh Quran dan Hadis. Tapi yang mengkonfirmkan surah An-Nisa 164 kata, 164 kan, saya takut saya salah ayat Quran kali buat main tu. 164. Betul. An-Nisa 164. Qad qasasnahum 'alaika min qablur rusula lam naqsushum 'alaika. Ada yang kami cerita, ada yang kami tak cerita. Nah, An-Nisa 164. Alhamdulillah. Takut silap sebut tadi. Okey. Nah. So itu cerita dia. Boleh kan? Boleh ke kan? Betul kan? Ha, saya sambung lah. Maka dibelah dadanya, cerita lebih kurang. Nah, ha, baik. Tapi lepas tu dia memang pek lah. Dan Zaturah berbicara dengan raja lah apa semua ni. Okay, tapi yang cerita yang lebih kurang tu tentang dia dibawa ke atas, dia cuci dadanya itu, dia bertemu dengan roh-roh bercahaya. Okay, dan akhirnya dia pulang untuk menyampaikan misi dia yang kita baca dalam kitab kita tadi ni, iaitu mengajak kepada penyembahan Tauhid. Itu cerita dia. Itu yang berlaku di dalam agama Zaturah lah, tapi akhirnya kita kenali sebagai agama Majusi, sebab kaum yang terakhir yang menyembah api itu kaum Majus. Sebab tu kita julukkan sebagai Majusi. Nah, tapi asalnya penjulukan agama itu adalah berdasarkan nama nabinya peringkat awal. Saya baca buku Syekh Naqib Al-Attas, profesor, dia kata di Barat orang tak panggil Islam. Saya tak tahulah, saya tak duduk Barat. Orang hari sahabat-sahabat yang bisa duduk Barat lama, sebahagian orang tak panggil Muslim ataupun Muslim atau Islam, sekarang panggil lah. Tapi dia kata zaman dia dulu orang tak panggil Muslim, orang panggil Muhammadan, pengikut untuk yang panggil Muhammadan. Sebab memang zaman itu depa pengkelasan ataupun penjulukan umat itu kepada agama itu based on nama nabi dia.
kita buka dalam kajian-kajian barat, disebut Ibrahimite faith, kepercayaan Ibrahimite. Okay, Christ, Isa, disebut Christian dan sebagainya. So Zaturah itu adalah agama Islam, tapi orang refer kepada Zaturah, sebut sebagai Zatarusna, pengikut Zaturah, Islam lah. Ya, tak sebut sebagai Islam. Sebab tu hari ni pun dia kata di barat orang sebut Muhammadan, bukan Islam, tapi lately ni orang sebut, orang dah mula panggil Islam dan Muslim lah. Ya. Itu Islam ni dia main pada aslama yuslimu islaman fi'il rubai, apa nama ni, apa nama ni, masdar yang terbentuk daripada aslama tu, maksudnya ketenangan, surrender. Ya. Jadi apa nama ni, penamaannya itu begitu. Okey, tapi dah jadi nama syariat lah. Tapi perkataan itu telah jadi perkataan syariat sebab benar-benar Islam dah digunakan dalam Quran. Saya bagi contoh, kafir. Kafir ini bahasa Arab petani. Petani. Kalau tuan-tuan pergi di tanah di tempat kaum Badui kan. Kan? Tuan-tuan tengok orang tu sembahyang, habis-habis tuan-tuan tanya dia, "Man anta?" Siapa hang? Dia kata, "Ana kafir." Hang kafir yang sembahyang tadi. Kafirun ni petani. Kafir ni dia menutup, tutup bumi, tutup bumi dengan pokok. Kafir ni maksudnya dia menutup, kafara ni. Okey. Tapi apa nama ni, akhirnya perkataan kafir itu dah jadi perkataan agama sebab masuk dalam Quran. Jadi macam tu. So orang fahamlah kafir ni orang kafir lah. Bukan petani, boleh sebut dalam Quran, tapi maksud asalnya itu macam tu, macam solat. Solat ni doa. Tapi kita, di sudut bahasanya, tapi bila dah masuk dalam Quran, orang faham dah, oh solat ini adalah perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sebab tu bila kita buka buku agama mana pun, ustaz mana main mengajar pun, bila main bab definisi, dia akan kata apa? Definisi lughatan wa istilahan, kan? Maksud lughah dan maksud istilah, penting kedua-duanya itu. Ya, macam akidah lah. Akidah ni bahasa dia maksudnya ikat. Aqada yaqidu aqdan. Apa nama ni? Ikatan. Ikatannya. Tapi bila dah masuk dalam hadis, maka perkataan akidah itu dah jadi perkataan agama, perkataan syar'i. Sama macam kafir tadi tu, perkataan yang bersifat syar'i. Okay, orang dah tak rujuk kafir sebagai petani dah, meskipun di setengah tempat orang pakai lagi. Okay, seronok tuan-tuan, kita kaji perkembangan bahasa ni pun menarik juga. Antara tokoh yang paling hebat yang saya sangat hormati kebijaksanaan beliau di sudut agama, masih hidup, Bawa Ismail Sepanjang. Oh hebat tuan-tuan, bila dia bahas apa-apa, dia balik pada bahasa. Oh kemah, no kemah. Baik, saya pilih ada masalah lagi ke? Sikit lagi, no? Boleh lah. Baik, maka itu yang berlaku di Parsi. Okay, saya nak pergi terus yang bawah tu. Cina, agama dan peraturan-peraturan yang ada. Di abad itu, di China, terdapat tiga agama yang berkembang. Agama Laosu, Confucius dan Buddha. Agama Laosu telah berubah menjadi agama berhala dalam waktu yang pendek. Agama tersebut lebih banyak bersandarkan pada pendapat-pendapat sahaja dari pengalaman. Pengikutnya lebih mengutamakan makan hidup sederhana dan zuhud. Ini dia duk cerita ni zaman bila ni? 400 Masih lebih. Zaman tu di China. Ya, ada tiga, Confucius, Laosu dengan Buddha. Okey, baik. Laosu dia kata ni hidup sederhana, zuhud dan tidak kahwin, bahkan tidak senang melihat orang perempuan. Agama tersebut tidak mempunyai ajaran yang dapat dijadikan pedoman untuk mengatur hidup ataupun bernegara. Sampai pengikut-pengikutnya datang setelahnya, banyak yang tidak menganut agama ni sebab agama tu hanya suruh untuk bersederhana ya. Nak kerja pun tak payah, pagi-pagi keluar buat mangkuk. Ya, nikah pun tak boleh. Akhirnya orang bila dah main, dia tak mau ikut dah agama tu. Sebab tu bila agama tu direka-reka, maaf sebut nak, tak apalah. Bila agama itu direka-reka, akhirnya bila datang generasi kemudian, dia merasakan tak perlu, it is not necessarily, tak rasa tak penting. Dia tak buat, dia akan tinggalkan ataupun dia akan ubah lagi. Saya bagi contoh, dalam agama Buddha kah? Orang Cina ni, Malaysia. Dia mereka benda yang baru, macam nak mati, kena ada kereta, kena ada duit, kena ada apa. Dulu kereta betul kan? Bakar kereta betul untuk tok nenek moyang dia pun naik kereta tu pergi di alam barzah dia pun. Bakar duit betul agar dengan duit itu dia pun boleh guna duit itu berbelanja di sana. Mungkin ada pavilion sana ke, sandwich, piramid sana ke. Okay? Benda yang betul, saya ingat sampai saya dah ketanam tu. Benda yang betul dia bakar. Tapi akhirnya bila anak cucu tak ada duit. Ya? Oh larat nak bakar kereta sebiji. Lu 9 tahun tu. Akhirnya dia pun buat kereta mainan. Ha, ni mana kedai
ni kira menghina tak guna. Saya menghormati sahabat-sahabat saya yang bangsa lain agama, tapi ini sejarah yang dibincangkan secara fakta, no? Akhirnya dia buat kedai alat-alat kematian kan. Kita jangan pergi beli pula. Oh, tengok, oh, dia gantung kereta motor beli kat anak. Mana guna untuk tu? Guna untuk bakar nak mati tu. Ada jual kereta, ada jual motor, ada duit juta ria tu. Bakar, same things. Dia bakar dengan kepercayaan. Akhirnya dia, tok nenek moyang dia akan gunakan duit ini di sana. Kan? Tapi bagaimana mereka mengubahnya daripada benda yang betul jadi barang mainan? Sebab tak ada duit. Sebab tu bila agama ni direka, akhirnya rekaan juga yang akan menghancurkan dia. No? Sebab tu kita nak jaga ketulinan agama ni. No? Tuan-tuan, kata, tak tahulah, kalau dah bangkit satu orang mujadid dalam agama Buddha sekarang, dia akan curi, dia kata, macam mana kita gamuk bagi nenek moyang kita naik kereta mainan di kubur? Ha? Di alam barzah. Kalau kita faham, kita bakar kereta betul, esok dah kena kereta yang sama. Tak apalah, kita tak merendahkan mereka. Mungkin mereka belum dapat hidayah. Ha? Ha. Kita doakan, kita tuan-tuan, bila kita ada kawan kita hak Cina, hak India, hak baik-baik, kita rasa sayang, kita rasa macam, mainlah agama kami, eh? Mainlah agama kami. Tapi kita pun dengarlah dia bersembang, dengar cerita baca agama mereka dulu. Tapi kita kena kuat lah, sebab kita duduk minat pula naya. Kita ni kalau beli, Allah nak lah semua orang hak baik-baik ni masuk syurga. Tengok Astro History, tengok Astro Discovery Channel, apa tajuk dia macam prototype di psikofonologi dia macam tu, apa nama, invent the world, itu Astro History tu, inventing the world. Dia cerita pasal NGO-NGO ataupun orang-orang individu yang baik-baik, orang putih yang bukan Islam lah ni, yang depa sanggup luangkan masa dan tenaga depa buat macam-macam cara untuk bantu orang Afrika, untuk bantu orang pelarian. Depa reka mesin solar bentuk macam kubah macam tu, ambil ayat kotak-kotak ni buah dalam tu dengan powered by solar lah, tapi mesin tu dia filter, dia tapi keluar ayat jernih. Usaha sungguh-sungguh sampai dapat untuk nak bagi orang Afrika minum. Saya kata, ish, ini orang baik, ya Allah, sayang dia pun tak dapat hidayah. Kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kadang-kadang kita nak orang yang baik-baik ni dapat yang tu, kan? Kadang-kadang kita rasa sedih orang Islam sendiri yang jahat, kan? Tapi hidayah milik Allah, kita tak petikai Tuhan lah. Tapi rahsia ketuhanan ini hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu, kita mati-mati esok jumpa lah syurga. Macam mana boleh cuci syurga? Bukan tak ngucap. Tak tahu orang kan, kukuk dia kata, aku nak ngucap apa, hampa tak pernah main kat aku. Sebab tu dalam setengah para ulama kata, ini saya dengar dengan telinga saya sendiri di UAE tu, lecturer saya sebut. Dia kata, ada sahabat tanya, dia kata, macam mana kalau apa nama ni, orang tu dia mati dia baik, macam mana kan? Jawapan lecturer saya kata macam tu lah, dia kata, kalau dia tu baik, dia duduk dalam komuniti orang awam, dia duduk dengar syariat, dia duduk dengar dakwah ke orang main kat dia dakwah, tapi dia tak mau dengar juga, Tuhan akan balas dekat dia di dunia. Ini lecet saya sebut. Dia Iraq punya orang Iraq ke India? Iraq. Kami kan masa di UAE wajib ambil subjek-subjek agama meskipun bukan kos agama. So kami terlibatlah dengan lecturer IRK tu, kuliah wahyu tu. Benda disebut jawapan tu saya ingat sampai sekarang. Dia kata, Tuhan kalau dia duduk dalam komuniti orang awam yang dia terbuka dakwah untuk dia, dan orang Islam pun main dakwah, dia tak mau terima, tapi dia baik, Tuhan akan mudahkan kehidupan dia di dunia. Dia akan jadi kaya, bisnes dia laku, kan? Selalunya macam tu lah, Tuhan akan balas siap-siap di dunia. Tapi kalau dia duduk dalam komuniti yang duduk dalam hutan Arizona, mana halau, Amazon, mana halau ni, tak pernah dengar syariat apa langsung, tapi dia baik, kemungkinan dia masuk syurga. Sebab dinilai berdasarkan dia punya orang kata apa ni, common sense, ataupun fitrah. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Fitrah dia, itu fitrah apa? Fitrah membenci keburukan, membenci kejahatan. Benci kejahatan ni bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun benci kejahatan. Ada cerita orang tembak kucing sampai mati, orang bunuh kucing mati, bukan orang Islam saja marah, orang bukan Islam pun marah. Dinilai berdasarkan yang tu, dia tak dinilai berdasarkan syariat dia. Allah Ta'ala alam, saya tak tahu, saya quote saja jawapan dia. Saya rasa saya tak sempat pergi China, Buddha, sebab kalau saya pergi dia boleh pergi seminar setengah, tergantung pula, tak seronok pula. Sebab saya nak pergi sikit je. Pabih yang ni dulu. Okay. Sedangkan agama Confucius lebih banyak menyedarkan pada pengalaman daripada pendapat. Beza lah. Lausa, pendapat lebih daripada pengalaman. Confucius, pengalaman lebih daripada pendapat.
Namun ajarannya hanya terbatas kepada soal-soal cara mengatur hidup duniawi. Ini Confucius. Politik dan administrasi pentadbiran. Dalam beberapa waktu, pengikut Confucius ini pernah tidak menyembah pada Tuhan tertentu. Mereka hanya menyembah pohon, sungai dan apa sahaja yang mereka sukai. Agama tersebut sedikit pun tidak didasari oleh rasa keimanan dan tidak bersandarkan pada wahyu Allah. Agama tersebut tidak lebih hanya merupakan satu ideologi dan pengalaman seorang pandai yang boleh diterima ataupun ditolak. Maknanya orang tu baik, Confucius ni, kemudian dia jadi baik, soleh, orang ikut cara hidup dia saja. Bukan dia datang dengan membawa satu wahyu yang baru dan sebagainya. So akhirnya bila dia dah tak ada, orang mula menambah-nambah dan sebagainya. Jadi dia tak ada hala tuju, dia tak tahu nak kalau ke mana. Kalau dalam bahasa muda hari ni orang tanya kita, agama itu apa? Dalam zaman moden ni lah kalau saya boleh jawab, agama itu adalah arah tuju. Kalau kita duduk dalam mana-mana agama, agama is path, hala tuju, jenis perjalanan yang ada tujuan. Okay, itu agama. Kalau saya berjawab macam itulah. Okey, saya rasa akan macam tu jawapan yang untuk zaman moden ni. Kalau orang tanya apa itu agama? Agama adalah arah tuju. Kalaulah kita duduk dalam mana-mana agama sekarang, kalau segala ada orang bukan Islam tengok, kita merasakan blur, tak jelas arah tuju ini nak ke mana. Tarik gear. Buh gear N sat. Cuba perhati jalan-jalan yang lain. Ada tak arah tuju yang lebih jelas jalannya, yang lebih nampak kesudahannya apa? Yeah. Buat baik di dunia, balasan baik di akhirat. Buat buruk di dunia, balasan buruk di akhirat. Jangan ketokok orang, jangan fitnah orang, jangan mencuri, jangan minum arak berzina dan sebagainya. Cari arah tuju kita ni. Sebab agama ini datang dibawa arah tuju. Okay. Kalaulah manusia itu adalah layang-layang, maka agama itu adalah talinya yang nak pandu kita nak pergi ke mana tu. Akhirnya sampai masanya dia akan tarik, kita akan turun ke tanah juga. Itu sifat agama. Nah, jangan sampai pak putih tali layang-layang tu jadi lagu eliket lah. Nah, dia akan terbang tanpa ada tuju, dia akan pergi merata hala, tak tahu mana nak turun. Kalau turun pun dia akan sudah koyak dan rosak. Nah, jaga tali tu baik-baik. Nah, itulah agama. Sebab tu dalam Al-Quran sebut waqtasimu bihablillah. Tali Allah agama itu digunakan dengan kata ganti tali. Ya, saya pinjam 2 minit boleh berhenti cun-cun dapat 50. Sedap sikit. Ya. Maka itu yang berlaku di dalam ketamadunan dulu. Tadi kita dah cerita tentang Parsi, tentang Zoroastrian. Saya faham, saya tak cerita detail pasal sebenarnya buku ni dia buku bacaan. Tapi saya rasa idea-idea dalam buku ni, kalau kita duk baca peribadi, saya boleh suggest kat kawan-kawan, baca buku ni kan. Tapi bukan semua orang jumpa. Ramai yang PM kan, sahabat-sahabat kita yang ada channel, tanya buku nak beli kat mana. Saya selalu akan suggest kat kawan-kawan yang terdekat yang suka baca buku, saya kata beli buku ni baca. Dia mencetuskan pemikiran. Lama dah saya duk pernah, kat mana aku nak baca buku ni? Tak ada ruang. Pasal bila saya duk baca ni, dia tak sesuai untuk kuliah sebenarnya. Sebab saya dia macam bacaan gitu. Tapi selagi kita tak mula, tak ada tempat kita nak curahkan idea Maulana Abu Hasan ni. Saya fikir Allah Ta'ala datangkan kepada saya surau ni. Ya, nampak cara yang boleh menampung pemikiran ini. Saya tak boleh buka buku ni di tempat. Kata saya orang tanya, baca buku apa tak ni? Alhamdulillah Tuhan jodohkan kita, saya dapat ruang untuk cakap benda-benda macam ni. Tapi itulah, ada ruang yang kita kena skip. Yang saya kata tuan-tuan kena baca sendiri kat rumah. Pasal dia bersifat bacaan. Dia sukar nak dikuliahkan sebenarnya benda ni. Sebab tu peringkat awal saya buat bahasa Arab. Tapi bahasa dia terlalu sastra. Saya rujuk kawan saya yang memang master dalam Arab, dia kata susah hampir cari Melayu juga. Dia kata susah sangat. Sebab tu yang saya mai bisik kedua ketiga saya balik pada bahasa Melayu. Tak boleh pi. Dia bukan bahasa Arab yang formal, dia bahasa Arab yang bersifat sastra. Penulisan Maulana Abu Hasan ni. Dan saya tak berani, takut salah baris. Nah, tapi alhamdulillah. Cara saja nak pergi tu. Bulan depan tuan-tuan, saya cadang nak buat bulan ni tapi tak sempat, tak apalah. So bila Confucius cerita pasal dunia saja, Lao Tzu cerita pasal zuhud saja, datang Buddha ni yang cuba melestarikan antara keduanya ini. Bulan depan saya nak cerita lagi detail, saya nak
saya nak bawa penulisan Al-Qasimi di dalam apa Mahsinul Ta'wil dengan saya kata tadi Ibn Taymiyah dalam kitab itu kan. Jawab Soleh liman badal dinul al-masih tu. Saya cuba nak print out. Saya cuba screenshotkan PDF yang saya baca tu, saya nak quotekan bacaan tu kat sini. Bagaimana kenyataan ulama-ulama dahulu berkenaan dengan Gautama Buddha ini. Kalau ulama moden kita dapat jumpa dalam penulisan Dr. Daniel Zainal Abidin disebut antara pengkaji moden dan beberapa pengkaji Indonesia. Indonesia ni tentu saya tutup beginilah. Indonesia ni kalaulah ada orang Indonesia dalam ni, dia hebat lah Indonesia ni. Saya berani kata dia pun ni hebat. Kalaulah rasuah tidak ada, dia boleh memperbetulkan satu dua kekurangan mereka itu, dia boleh duduk sama tinggi dengan China. Indonesia ni tuan-tuan setuju atau tidak dengan saya, tapi tuan-tuan kaji, Indonesia ada potensi yang sangat besar untuk menjadi kuasa ekonomi dunia. Saya boleh katakan sebab kejumlahan rakyat dia yang sangat ramai dan ketegaan, kalau saya boleh guna perkataan tu, rakyat dia untuk melakukan pelbagai kerja-kerja berat dan kemampuan para ulama dan pemikiran mereka. Tapi apakah yang menyebabkan mereka ditakut itu lagi, saya tak tahu. Mungkin saya berani katakan mungkin sebab antaranya rasuah. Dan kadang-kadang satu dua orang dalam kalangan Jepun ni bila bergaduh over, tengok bola macam mana kan. Kalau mereka dapat kontrol yang tu, mereka akan jadi China. Tuan-tuan hidup lebih lama pada saya, tuan-tuan boleh sahkan kenyataan ini. China dulu tak ada apa tu kan, dan dengan orang miskin. Law ni nak cari orang miskin di China, tak silap saya less than 1% yang termiskin. Less than 1%, saya tengok baru ni yang termiskin lah. Maknanya bagaimana dia mengangkat ekonomi dia tanpa berlaku jurang. Setengah negara ekonomi maju tetapi ada jurang. Tetapi di Mesir, satu wilayah ni orang kaya sangat, sini miskin sangat. Di Filipin ada dokumentari di YouTube yang orang makan lauk sampah kan, ada kan, TikTok kan, TikTok ada nama makanan tu yang lok sampah tu ada kan. Tengok dulu sana tempat orang kaya, makanan yang mereka buang, orang pengutik sampah beli balik satu beg 5 rupiah, pop bag nama dia, pop bag. Dia basuh, dia buat masak cabai, orang miskin pula makan. Mekah orang kaya makan, ini di Filipina satu mekuk 2 rupiah. Allahuakbar. Okay. Tetapi China dia boleh buat, dia naik seiring. Ada orang susah tapi tak ramai, sangat tak ramai. So Indonesia pun macam tu, ramai orang kaya, ramai orang miskin. Malaysia ke arah itu, saya berani katakan Malaysia ke arah itu sebab dasar kita banyak yang menyebabkan capital gain yang orang sebut ke orang apalah. Tapi Malaysia pun ke arah tu. Tapi macam mana model, kalau simpan dengan orang politik ni, kawan-kawan yang sosialis, dia berkata itu dasar sosialis, kita boleh walaik sekali. Dia berpegang yang tu lah. Saya ada sahabat-sahabat parti sosialis Malaysia, mereka sangat memperjuangkan yang tu kan. Tak apalah, saya suka kawan dengan semua orang kan. Tapi tuan percaya lah cakap saya, kalau Indonesia 1-2 hari ni, sebab sekarang zaman Jokowi bersemua ni, mereka buang orang ni, tukar orang ni, saya rasa satu nanti dia menjadi kuasa dunia. Mungkin kita pula yang pergi kerja dekat negara mereka, mungkin kita pula kena serikau kat belakang badan kita. Jangan ada belagak sangat sekarang. Mungkin satu hari nanti kita yang pergi kat batal di tempat dia. Okay. Dia pun besar. Sebab tu saya pernah ingat, saya masa saya di Mekah, saya duduk satu bilik dengan kawan, ada satu pakcik tu, dia pencin askar pangkat besar. Orang setiap orang sah. Dia kata, apa perasan tak? Lagu mana Indonesia kata kat kita pun, kerajaan Malaysia tak pernah balas. Sebab apa? Kita sangat menjaga mereka ni. Sebab apa-apa jadi kat kita, kita harap, sangat harap kat mereka. Kita sangat harap kat mereka sebagai bantuan perang. Kalau brotherhood Muslim melanggar gaji mereka, mereka pun kita harap. Kita sangat harap kat mereka. Dan tuan-tuan, baru ni saya tengok dekat TV3 kan, ini satu perbincangan yang satu orang PNC tu kata apa, bila main PKP ni, orang Indonesia balik tak boleh masuk, industri ni jam, saya tak cukup. Tuan-tuan bayangkan, tak cukup kepakaran. So, saya rasa mereka ni kalau masa mereka akan sampai tu lah, kita tengok lah. Allah Ta'ala Alam, kita akan sambung bulan depan Buddha, sejarahnya, perkembangannya, siapakah dia sebenarnya. Tentang Zotoroh tadi, Allah Ta'ala Alam, kita boleh pilih sama ada kita boleh kata dia Nabi ataupun bukan, tapi jangan pegang sebagai akidah yang hakiki lah. Dengan tuan-tuan saya terang masalah, saya dah sebut di video ni. Kita bersifat macam tu. Allah Ta'ala Alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ihdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi rayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fi la wala ma'na wala man yattabi'una syaqiyan al matla wala mahruma. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.